ini kami berada di SD Negeri 01 dan 02 Tegal Reja, Kabupaten Cilacap. Dalam rangka yang pertama mewujudkan kontribusi dan kepedulian perwira Pertamina, kami dari komunitas penggerak pertama dari relawan Pertamina Peduli, Agent of Change, terus ada Toastmaster Master Inggris, terus Pertamina Troopers dan Pertamina penggerak dari komunitas Vespa, Scooplus, yang serentak mengajarkan di berbagai 65 kota dan 35 sekolah dasar. Gitu. Kebetulan di sini dari PT KPI Pertamina Cilacap dan ada sebagian dari Pertamina Lubrikan secara serentak mengadakan Pertamina Energi Negeri yang ke-5. Semangat pagi! Tujuan dari kegiatan P5 kali ini adalah untuk kembali berbagi ya, energi kebaikan dari seluruh perwira dan pertiwi Pertamina Group untuk adik-adik kita di SD-SD di seluruh wilayah Indonesia, kebetulan kalau di kita di SD 01 dan 02 Tegal Reja serta sekolah langsung jam. Kali ini kakak akan bahas mengenai APD. Ada yang pernah dengar nggak APD? Aku udah deh. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol sama Fajar dulu ya. Fajar kan sekarang udah pakai. Oke, alat namanya apa nih? Fajar. Mengetahui namanya kamu. Sama mengetahui tentang pula-pula Indonesia sama akhlak yang ada di mana. Sehingga harapannya teman-teman adik kelas 3 dan 4, kelas 5 secara termotivasi untuk melakukan budaya yang baik dan benar sejak dini. Seperti itu, proses bisnis juga kita perkenalkan bagaimana sih kiprah Pertamina dalam membangun energi di negeri ini serta memperkenalkan juga produk-produk termasuk inovasi-inovasi baru yang dikeluarkan oleh perusahaan. Semoga bermanfaat dan memberikan energi semangat luar biasa kepada anak didik kita. P5 Pertamina Energi Negeri mudah-mudahan menambahkan energi semangat untuk anak-anak. Terima kasih. Terima kasih Pertamina. Salam Pertamina Energi Negeri. Pertamina, jaya, jaya, jaya.